Udah puas kan shopping-shoppingnya? Udah, nanti kita shopping kita lanjutin. Udah, sekarang kita mau agak-agak pintar dikit biar tambah pengetahuan ya, teman-teman. Kita sekarang kunjungin salah satu museum ya, sangat bersejarah, namanya Tulsleng ya. Di sini dibantainya para cendikiawan-cendikiawan Kambodia. Nah, mereka dibantai dengan cara yang sadis banget. Mau lengkapnya kayak gimana, historicalnya seperti apa, kita ikutin tuh guide-nya lagi jelasin. Yuk. Pasti. Saat ini gue berada di taman di mana di belakang gue tepatnya ada Royal Palace. Nggak hanya dimiliki oleh Bangkok loh, ternyata Kambodia juga memiliki Royal Palace yang nggak kalah megahnya. Dan di sekeliling gue kalau bisa dilihat banyak sekali keluarga-keluarga yang membawa anaknya bermain di sini, bahkan pasangan-pasangan muda. Mereka menghabiskan waktunya hingga malam matahari tenggelam. Dan setelah ini gue bakal ngajak Garookers untuk makan malam di Wall Street ya, yang lebih menyatu gitu dengan suasana malamnya Kambodia seperti apa. Nah, sebelumnya gue harus balik ke hotel, mandi, bersih-bersih, baru kita cus untuk makan malam. Yuk!